Vena Melinda dan Ivan Fadila Sujoko akhirnya pisah rumah. Setelah Vena bersikeras untuk melanjutkan gugatan cerainya terhadap Ivan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Padahal, pasangan yang sudah menikah selama 18 tahun itu masih sempat serumah saat Vena melayangkan gugatan cerai pada akhir Februari 2013 lalu. Namun sayang, Vena tak mau banyak bicara soal pisah rumah tersebut saat ditemui usai menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 1 April lalu. Itu ya kadang ya mungkin bisa saya ini ya, Mbak, itu jawabannya agak susah itu saya jawab. Ceritanya panjang soal itu. Ivan kini tinggal di sebuah apartemen di Bilangan Jakarta. Ia memboyong kedua putranya, Farel Bramasta dan Atalia Naufal, untuk tinggal bersamanya di apartemen tersebut. Liliana Santoso selaku kuasa hukum Vena mengaku kliennya tak alami kesulitan untuk bertemu kedua buah hatinya. Namun keputusan pisah rumah itu justru mengurai tanda tanya. Benarkah Vena mengusir Ivan dari rumah? Saya kira tidak demikian. Iya, betul. Iya. Apa tidak sama Mbak Vena? Iya, saya nggak tahu kalau soal itu. Mungkin ada cerita dari Mbak Vena kesulitan untuk berjumpa atau bagaimana? Oh enggak sama sekali. Anak-anak bisa berjumpa dengan bebas, saya hargai. Yang saya harapkan adalah anak-anak bisa berhubungan dengan ibunya dan saya harapkan Ivan akan berbesar hati.